Oke, kembali lagi bareng kita. Gua Mr. B. Saya Mr. E. Oke, Mr. E. Oke, setelah 4 hari kita jalan-jalan ya? Iya, 4 hari. Jalan-jalan kemana? Ke Pulau Sebesi, Pulau Umang-Umang, dan juga di sini. Oke, tujuan kita kemarin itu dalam rangka baktos untuk trauma healing di daerah Sebesi. Selain kita trauma healing, kita juga diajak jalan-jalan ke beberapa destinasi. Salah satunya yang paling populer yaitu Pulau Umang-Umang ya? Iya. Ada apa aja sih di sini? Pulau Umang-Umang itu bagus banget spot untuk snorkeling, terus bagus juga untuk memancing. Yep. Kebayang dong, udah tsunami aja masih indah. Gimana kalau belum kena karang-karang yang tsunami ya? Dan di sana juga ada Little Bangka ya? Iya, ada batu-batu besar yang kalau mungkin kena sinar sampai matahari, view-nya bagus banget. Bagus banget. Dan selain itu, kita juga kunjungin UKM-UKM dan wirausaha, dan potensi alamnya luar biasa banget. Banget. Dari pertanian kelapanya dan coklat itu utama. Dan di sana ada pengolahan gula kelapa, namanya gula laru ya. Terus kita sempat ngunjungin juga budidaya lebah, lebah ya. Lebah madu. Dan yang uniknya, si bapaknya itu menggunakan TV bekas ya, untuk dijadikan apa tuh kotak-kotaknya itu? Bubu, kalau misalkan bubu, di Banten itu sebutnya bubu. Selain itu, untuk destinasi-destinasi setelah tsunami, efek Krakatau yang sekarang sudah tidak bisa dibuka lagi menjadi destinasi ke arah sana atau berwisata ke sana, itu sangat berpengaruh banget ya. Dan sebetulnya gue ingin banget mewawancarai salah satu guide yang ada di Sebesi, guide Krakatau, tapi mereka enggan untuk diwawancarai karena mereka enggan membahas itu. Mereka pengen move dari Krakatau, mereka pengen lebih memajukan destinasi yang ada di Sebesi aja. Karena di sana ada banyak alam sekitar yang belum terekspos ya. Contohnya kita nggak bisa juga kunjungi karena kondisi ya. Kondisi banget. Kita belum mengunjungi Lawang Kori. Lawang Kori. Terus ada juga sejarah tentang belakang Gunung Sebesinya sendiri. Terus ada lagi pulau-pulau di sana. Ya, banyak sebenarnya pulau-pulau yang spot-spotnya pulau-pulau kecil. Masih kawasan Sebesi terutama. Dan endingnya, gue punya keluarga baru di sana. So, ikutin terus kegiatan kita berikutnya. Yes, Indonesia Eksotik, produk-produknya menarik. Dan buat kamu yang mau jalan-jalan sama aku, kapan kita jalan-jalan bareng? Dadah!